dari materi sing posisinya sisan gae iki bentuke guys. Ini posisi menarga kambing ini posisi masih sekitar 15-an juta. Sini sih guys. Aman. Bubur kepalanya kelihatannya, cuman aslinya balungannya ampuang-ampuang guys. Walah SG nyel ya. Nah, mingguan ini kan banyak pertanyaan sing muni nek. Iki SG tenan pola khusus yang ini. Aku kerungu iki. Kerungu khususnya orang-orang Pantura Pak Mugi. Wong-wong Demak, Kudus, deretan ke sana, kuwi anggere takon lanang. Kuwi sing ditakoke mbuh weduse bentuke kaya ngapa ning ngene iki. Kuwi SG podo ngono. Ya kalau materi nih Mas. Materi tak kira lengkapnya ada. Iya ya. Materi telinga, kepala dan yang lain. Bulu juga. Bulu juga lemune sing sik kurang. Panjangnya kan jelas mesti beda dari yang lain karena SG kan spesialisnya juga di situ. Kepala saya yakin kalau saat cempenya ini biasa. Elek Mas melocor. Elek melocor ya. Cuma saya punya keyakinan kan induknya memang nganu. Walaupun berasal dari SG juga lurinya sudah jelas. Sudah dari hasil rekayasa genetik saya. Guys, aku nemu momen pagi ini dan kondisi nah ini. Tapi memang jarang yang punya apa keberanian untuk mungkin ambil sikap dengan materi yang kayak gini, tapi kalau teman-teman tentunya mencari materi sing posisinya sisan gae iki bentuke guys. Ini posisi menarga kambing ini posisi sekitar 15-an juta. Posisi padahal umur sekitar 6-8 bulan. Tapi kalau tentunya kalau untuk saya sendiri jane tertarik. Tapi nanti kita akan lanjut nego sama pemiliknya karena jarang juga cari kambing yang model-model kayak ini. Kita lihat susunya sih guys. Aman. Perform ini sayangnya kalau kita ngomong ini bukan kelas kontes sih, tapi untuk kelas breeding. Tapi untuk kontes ya wangi jane. Cuman ini kurang untuk ekornya kurang tegak, tapi perform depan body hanya warna aja petak, jadi kelihatannya nggak begitu apa namanya kurang begitu blur kepalanya kelihatannya, cuman aslinya balungannya ampuang-ampuang guys. Nah tak syuting rapopo sih ya, tak syutingnya nggak gisi rapopo ya. Rapopo ya. Gue kira-kira nenggo ya nyampe termahal. Di. Iki, Mbak Mardi. Oh sih, terus ke Pak Jos dulu. Terus ke sama Pak Jos dulu. Live apa ora? Live aku. Oh live. Katanya mahal. Iya. Piro? Piro Mbak? Piro regane? Iki ora, apa? Diketokke sungu. Nek harganya iki ora ngerti iki jelakane. Asing duwe sapa iki mong? Pak Mugi. Oh Pak Mugi. Iki jalane 120. Ora ngerti. Jarene jalane 120. Jarene. Edan, iki termahal. Aku tak nyuting ya. Iya, syuting. Aku lepo. Kae sing duwe kok. Konangan. Sedek mulane regane piro monjale Mbak Mati? 120. 120. Iki sik Pak Mugi, iki anak opo? Anak Samson, Pak. Oh, sing anak Samson. Walah SG nyel ya. Iya. Nah, mingguan ini kan banyak pertanyaan sing muni nek. Iki SG tenan pola khusus yang ini. Aku kerungu iki. Kerungu khususnya orang-orang Pantura Pak Mugi. Iya. Wong-wong Demak, Kudus, deretan ke sana, kuwi angger takon lanang. Kuwi sing ditakoke mbuh weduse bentuke kaya ngapa ning ngene iki. Kuwi SG podo ngono. Atau memang dulu pelanggan jenengan di sana banyak? Dulu daerah Jepara sana sebagian hampir 90% itu pelanggan saya. Walah. Daerah Jepara. Baik kawin ke beli atau apa dulu banyak. Tetep ya, Pak Mugi. Makanya kan seketika aku ditakon, "Mas ini terah apa?" Terus jadi memang di sana itu banyak pertukaran luri-luri SG di sana banyak. Jadi amonia masyarakat di sana itu menjadi kayak nek ora SG ora ngono lho maksudnya iki. Jadi yang sementara yang bombing itu kan kalau di daerah Pantura sana memang terah Pak Mugi. Terah SG itu ya, memang dulu-dulunya memang di sana banyak berkembang.
gitu ya. Mungkin di sana juga banyak yang juara SG ya, termasuk di Jeparanan ya. Sampai sekarang ya. Makanya kan petani-petani yang pemula sekalipun tanya, SG apa bukan? Padahal pedusnya urung didelok lho iki. Kahanane apik apa orane urung diperlihatkan, cuman SG apa. Jadi acuan pertama itu SG memang. Nah, ini kebetulan pemilik SG-nya di sini. Terus ini misinya piye Pak Mugi? Kita review sebentar iki. Yang mana? Ini harus dipotong. Oh. Nah, kebetulan di rumah nggak bisa. Nah, oh gitu. Dibawa ke sini. Iya, sisan-sisan karo silaturahmi. Suwi kan jenengan ora pasar. Lama nggak pasar ini. Oh, ini masih antri ngetok sungu ini. Nancep ya sininya ya. Iki ora iman 1,5 juta dengan posisi gadenge kayak gini. Tur yo anak Samson ya. Yeah. Ya kalau materi itu Mas. Ah. Materi tak kira lompasnya ada. Iya ya. Materi telinga, kepala dan yang lain. Bulu, nah, bulu juga. Ne, bulu juga lemune sing sik kurang. Sing rawat ya sik ibu-ibu kae. Iya, iya. Oh. Lemune sik kurang. Makane kan ini agak kelihatan paling mencolok di pasar ini karena posisi kan saya berasal dari timur kae. Rasaku ndelok lanang kan rada sing ganteng, begitu aku runtun Mbah Mardini kok opo iki ketrah BM kok opo pikirku gitu. Oh, ternyata ini anak Samson. Berarti ini yang kemarin kita review juga ada di kandangan ya ini ya? Ada, cuma kan belum tampak. Nah, ini SG ini kan tampaknya bagus setelah umur 10 bulan ke atas. No, oh sih. Nek cempe-cempe ini rumah saku ya lumrah biasa. Jadi dari kepala lah sing jelas jelas signifikan kelihatan muda ganteng ini. Apa SG itu kan kalau dinilai itu dari kepala sampai ekor kan merata, ada nilai yang menonjol banget itu enggak. Betul. Neng rak nanti nek, tapi nanti biasanya SG kalau B sama A itu kan proporsional tubuh secara spek keseluruhan itu kan mumpuni. Jadi cara dene iki wulune lemu ya maksimal. Terus posturnya juga rata-rata SG kan terkenal juga posturnya kan gede dawa dhuwur, lempeng gede. Nah, lempeng, terus telinga kelihatan tebel dan panjangnya kan jelas mesti beda dari yang lain karena SG kan spesialisnya juga di situ. Kepala saya yakin kalau saat cempenya ini biasa. Elek Mas melocor. Elek melocor ya. Cuma saya punya keyakinan kan induknya memang nganu. Walaupun berasal dari SG juga lurinya sudah jelas. Sudah dari hasil rekayasa genetik saya. Heeh. Jadi wis sekon delok spek babone wae tatak ya. Yeah. Apalagi dengan si Samsonnya juga. Samson kan sudah memberikan keturunan itu tidak lebih cuman 1 atau 2 kali. Yeah. Cuma lebih banyak lagi pisan ya. Jadi kondisine sing dari cilik gedene kok wis paham ya. Ya pokoknya konsumsi kambing seperti ini itu konsumsi orang-orang yang sudah tahu paham. Kambing. Nek rung paham dumene ngapusi Pak Sun. Iya, yeah, iya. Kalau SG memang cenderung saya paham tapi dia kurang berani. Kenapa ya? Pilihnya murah terus. Cetaknya kok kandungnya biasanya kita mental itu gede kalau tadi. Nah ini ditawar 50 juta tadi jam 4 besok. Paham tapi rapatnya kendel. Saya 125. Mintanya ini nonton. Sok jago ini. Saya belum tentu bisa menjelaskan mana yang baik dan mana enggak. Titik mana yang bikin mahal itu kan belum tentu. Nah, ini kan kuping besar nih. Bulunya ya lemas. Ini nggak bisa sawur. Canane mau nyacat tuh nggak tuh murah. Karakternya yang mana? Tapi apa besar benar nawar berapa? 50. 50. Iya. Real di sini ya. Iya. Jadi kan belum ada rasa goncangan. Enggak Mas, wong itu harga segitu kan ben ora payu Mas. Oh alah. Ya nek misal tak bawa pasar nek ora tak regani kan ya. Kan wis ke pasar lho Pak Haji kan. Jadi arek ana wong arek ora arek lek wis diregoni kan sah lho ya. Betul. Nah, ternyata ya nek Pak Mesur kan dibilang gak paham dari mana wong nyatane posisine yo beliau kan juri juga kan artinya breeding juga memahami juga punya petani artinya jane kira-kira pedes supaya kaya apa sing iso nganaki pantes-pantes mungkin cara pandangnya Pak Mesur kurang lebih kayak gitu. 50 juta 10 bulan belum well ini belum well? Belum. Oke, 10 saja itu Pak Haji belum plan alah Haji saya dulu cempenya aku ngelihat ini motone prolo lho. Jenengan pernah nganu nge-review. Iya. Kayak didol apa, Ji? Didol. Iro 1,5.
Halo. Ayo. Tak tilik nang kandang kok awake dadi larang. Ndak, aku ki tuh meng belajar dari genetik SG Pak Sin. Aku ngelihat ini tuh dari cempene kepalane telocor. Terus motone yo mlulu lho. Kambing ini, tapi ini dengan usia 10 bulan ndase wis kelihatan. Motone wis mulai sipit Pak Ji ya. Jadi kok lek delok pas cilik. Jadi dari cilik pun aku lihat. Kambing ini wong kemarin sing konten terakhir kita belum lama. Nah, ini posisinya kalau dari bulu sendiri ini di 10 bulannya kan posisi memang naik 10 bulan ya memang wajar-wajar kayak gitu Pak Ji ya. Cuma saya kan lagi enggak fokus ke kontes Mas. Jadi kambingnya ya tak biarkan ming apa ana nih. Iya. Kurang lebih lah. Seperti statement kemarin. Iya. Ora patek mikirin nggih kontes. Jadi mikiri serawatan standar pokok nggih beri.
bayarannya gede. Oh iya, soalnya iya udah kontes. Waduh, sekarang dinyang 50 juta malah. Oh iya. Ya, oke teman-teman, kita akhiri review kita dengan kami seharga 125 juta, penawaran 50 juta. Oke, see you next time, sampai jumpa di next video. Selamat pagi dan malam.